Perjuangan Weni Aryani mencari pengakuan anaknya dari Rezky Aditya berbuah manis. Weni bersyukur Hakim Pengadilan Tinggi Banten mengabulkan bandingnya atas putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam bandingnya, Weni Aryani menyelipkan alasan bahwa meminta Rezky Aditya melakukan tes DNA, memberikan pengakuan, hingga tanggung jawab terhadap anaknya. Kuasa hukum Weni, Ferry Aswan, dalam jumpa persnya mengatakan, jika pihak Rezky Aditya seharusnya mengambil tindakan kasasi. Jika tidak, maka keputusan hakim akan menjadi suatu ketetapan terkait langkah Weni meminta pengakuan dari Rezky. Alasan lain meminta suami Citra Kirana ajukan kasasi, karena pihak Weni ingin menyempurnakan salinan putusan dan materi yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Banten. Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Tinggi Banten menyatakan Rezky Aditya sebagai ayah biologis dari anak Weni Aryani bernama Naira Kaimita Sasmita alias Keke. Hal itu merupakan bagian dari isi putusan Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara gugatan banding yang diajukan Weni Aryani. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!